Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Les, selalu dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Lesler, kabar terbaru di pagi hari ini tentunya datang dari unggahan Indosiar. Foto kehamilan siapa nih yang paling mesra? Ada Lesler, ada Raffi Nagita, dan ada Sibat ya. Siapa nih di antara Raffi Nagita, Lesti Kejora, dan Siti Badriah yang momen hamilnya paling mesra bersama pasangannya masing-masing? Coba nih kasih tahu ya pasangan favorit kalian. Tentunya tulis di kolom komentar ya guys. Kira-kira siapa nih foto kehamilan yang paling mesra di antara tiga pasangan ini? Kemudian dari postingan tersebut langsung banjir komentar dari akun sahabat ada Leslar Hinata Naruto _ ya. Leslar dong Min katanya nih. Kemudian ada komentar yang lain, ada Rosa _ Leslar. Gak usah ditanya, jawabannya pasti udah tahu Leslar. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar dari Bang Deri Saputra Raigar ya, yang mengunggah foto kebersamaan dengan Haris Priza yang tentunya lagi berulang tahun ya. Happy birthday buat Bang Ais, Haris Priza. Sukses terus jadi pribadi yang makin mantap. Berkah terus, wish-nya langsung tadi ya. Pokoknya all the best buat Haris Priza. Semoga jodohnya segera didekatkan katanya nih, biar bisa nyusul Lesti dan Rizky Billar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kabar selanjutnya, ada kabar nih dari Dul Jailani bersama Tisa Biani yang semalam bersilaturahmi ke rumahnya Lesti dan Rizky Billar. Wah senang banget ya, akhirnya Leslar kedatangan tamu spesial juga nih, pasangan dari Dul Jailani dan Tisa Biani. Bahkan ekspresi diri Lesti Kejora katanya senang banget, apalagi semalam langsung diunggah di instastorynya kakak Billar ya, nyanyiin lagunya Dul Jailani nih. Dan di sini juga bisa kita lihat Tisa Biani ini selalu menemani Dul Jailani kemanapun Dul Jailani berada ya. Karena pasangan ini sangat terinspirasi dengan pasangan Leslar. Bahkan banyak nih yang DM Mimin ya, katanya sekarang dekat sama Leslar karena mau sharing soal pernikahan. Dan ada Tisa Biani juga ikut menuliskan sebuah komentar di IGS pribadinya. Seneng banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah sekian lama Lesti dan Rizky Billar. Insya Allah kalian itu jodoh sehidup semati. Amin ya. Dan ada kabar bahagia juga datang dari MNC TV semalam. Akhirnya Bumil menang di lagu dangdut paling di hati ya. Dan diumumkan oleh Sule dan para artis lainnya, Masya Allah. Dan tentunya kita sebagai para fans senang banget ya. Alhamdulillah Dede akhirnya dapat piala juga. Bahkan ada unggahan dari Bang Adil Lobster, Bismillah, Alhamdulillah selalu diberikan rezeki, amin. Kategori lagu dangdut paling di hati, akhirnya Didi Lesti Kejora mendapatkan piala juga ya di Adi Award 2021. Kemudian ada Mama Husnul _123 ikutan berkomentar di feednya Bang Aril ya. Alhamdulillah Bang Aril Lobster atas penghargaan yang didapat, teruslah berkarya ya Didi Lesti Kejora.
Congrats buat Bumil cantik. Alhamdulillah meskipun dapat satu kategori ya. Yang penting Dede Lesti Kejora membawa pulang piala di Adi Award 2021. Dan ada akun yang lain yang berkomentar, ada Topora Asri. Alhamdulillah nih kesayangan aku, Dede Lesti akhirnya menang lagi. Alhamdulillah ya. Dan juga ada Andre Kalila, love love, alhamdulillah masih rezekinya Bunda Utun nih. Semangat buat teman-teman Lestar Lovers, karena ada dua tugas menanti ya. Tetap gaskan tentunya. Selamat buat Dede Lesti dari Kabul Putera nih, teruslah berkarya ya. Dan tentunya salam nih dari Leslar Malaysia, tulis Nur Aini 903. Dan masih banyak lagi yang berkomentar dan tentunya bahagia sekali ya. Bismillah, next kategori katanya nih buat Bunda Lesti. Semoga di nominasi lain Bunda Lesti memborong piala lagi. Alhamdulillah ya. Kita buktikan nih kalau Dede Lesti Kejora adalah penyanyi yang memang bukan kaleng-kaleng ya, dan patut untuk diberikan apresiasi dan penghargaan. Disyukuri ya guys, ayo semangat terus buat voting Dedek di Langit Music supaya Dedek Lesti bisa bawa piala lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dia detik-detik Lesti Kejora diumumkan sebagai pemenang kategori lagu dangdut paling di hati di Adi Award 2021. Sekali lagi congrats buat Bumil cantik ya. Dan di sini juga senang banget Dede Lesti Kejora meskipun tidak diundang, tapi alhamdulillah nih diunggah di official MNC TV. Selamat buat Lesti Kejora menang lagu dangdut paling di hati, Bawa Aku ke Penghulu, ciptaan dari Adibal Sahrul. Dan Bang Adibal Sahrul senang banget ya akhirnya menang lagi nih pencipta lagu paling di hati ya. Dan tentunya ini kebahagiaan tersendiri buat Bang Adibal. Dan alhamdulillah katanya Dede Lesti Kejora juga senang banget bisa bawa piala di kategori lagu dangdut paling di hati, Bawa Aku ke Penghulu. Dan ada L2W, congrats buat Lesti, so proud of you, semangat ya. Dan tentunya doa yang terbaik buat kita dan idola kita tentu ya. Ada Dara 2444 underscore alhamdulillah, tapi bagi gue ini Lesti Kejora itu penyanyi terbaik, penyanyi di hati dan lagu dangdut terbaik di hati gue. Kemudian ada Fira 11, alhamdulillah disyukuri ya guys, yuk semangat terus. Dan untuk kabar selanjutnya nih pada sahabat, ada instastory dari Dede Lesti Kejora yang mengunggah postingan dari suami tercinta Rizky Billar. Bisa kita lihat kakak Rizky Billar ini sedikit kurusan ya guys, namun tetap ganteng ya. Dan jangan lupa nih nonton terus vlognya Leslar Entertainment, karena di sini Dede Lesti Kejora lagi pakai motor mode, motor Dede katanya ya. Lucu banget nih. Jadi Lesti Kejora ini sebenarnya pengen beli motor moge, ini kata Haris Priza ya, namun gak boleh kan lagi hamil. Kemudian ada Sabodotik underscore Leslar yang menuliskan sebuah caption, baru kali ini ada pasangan dari awal dekat sampai udah nikah pun masih salting ya. Pertanyaan gue nih, apakah kesaltingan mereka itu terjadi juga saat mereka mau bersilaturahmi? Wah wah wah, jangan traveling dulu ya guys. Dan kita senang banget dikasih vitamin meskipun jalur apapun, jalur endorse tetap bahagia. Apalagi nih Dede Lesti Kejora, banyak sekali yang sayang ya. Ada Papa Daniel juga di sana live Instagram langsung. Ternyata Papa Daniel sekarang endutan guys, Masya Allah, sehat terus ya buat Papa Daniel. Ternyata katanya semalam nih Papa Daniel live Instagram, ada Bang Dodo juga di sana lagi main biliar ya. Dan terlihat juga Dede Lesti Kejora lagi main pingpong nih guys bersama kakak Billar ya. Dan kita tahu Dede Lesti Kejora itu jago banget main tenis meja atau pingpong. Dan kita doakan semoga Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan dan kelancaran terus ya. Dan semoga persalinannya nanti selalu diberikan yang terbaik dan lancar lungsur. Amin ya rabbal alamin. Tetap stay tune karena bakalan ada informasi terbaru selanjutnya dari Mimin. Dan jangan lupa
voting terus Didi Lesti ya di Langit Music. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.